Hai semua, apa khabar? Selamat kembali dalam kelas Bahasa Melayu tahun 1. Kita masih lagi dalam unit 10, pastikan selamat. Hari ini, cikgu akan ajar kepada anda semua tentang tajuk Selamat dalam Pesawat. Dan cikgu akan perkenalkan kepada murid-murid semua tentang kata arah. Jadi, kalau anda semua sudah bersedia, jom kita belajar. Baiklah, sekarang murid-murid semua boleh rujuk buku teks Bahasa Melayu muka surat 64. Dalam muka surat 64 tu, anda boleh lihat sebuah petikan bertajuk Selamat dalam Pesawat. Ya, aktiviti untuk petikan ini ialah membina ayat dengan menggunakan kata arah dengan betulnya. Sebelum kita membina ayat menggunakan kata arah, kita akan membaca petikan ini dahulu. Kemudian, cikgu akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan kata arah. Barulah kita membuat latihan membina ayat menggunakan kata arah. Jom kita baca petikan ini terlebih dahulu. Selamat dalam pesawat. Aina dan Aiza berasa seronok menaiki kapal terbang. Aina dan ibunya duduk di kerusi hadapan di sebelah kiri. Aiza dan ayahnya pula duduk di kerusi belakang di sebelah kanan. Aina melihat tempat menyimpan beg di bahagian atas kabin. Jaket keselamatan berada di bawah tempat duduk. Baiklah murid-murid semua, petikan ini tadi menceritakan tentang bagaimana keadaan Aina dan keluarganya yang berada di dalam sebuah kapal terbang. Jadi, ia juga menceritakan tempat duduk mereka dan keadaan mereka di dalam kapal terbang tersebut. Jadi, perasan tak? Dalam petikan tersebut ada lagi perkataan yang berwarna merah. Iaitu hadapan, kiri, belakang, kanan, atas dan bawah. Boleh bagi tahu cikgu tak kenapa perkataan-perkataan ini diwarnakan dengan warna merah? Ya, tepat sekali. Kerana ia adalah kata arah. Apakah dia kata arah? Cikgu akan terangkan kepada anda semua sekarang. Kata arah bermaksud perkataan yang menunjukkan arah, hala atau jurusan. Kata arah memberitahu arah tempat di mana sesuatu benda itu berada. Hadir sebelum kata nama. Ini dimaksudkan ia digunakan sebelum kata nama. Okey, kemudian kata kuncinya di sini, kata arah ini digunakan untuk menunjukkan tempat. Menunjukkan tempat. Okey, ia digunakan sebelum kata nama. Mudah saja. Jadi, jom kita lihat contoh-contoh kata arah. Yang pertama adalah kanan, ada dalam petikan tadi kan? Kiri, mudah saja, arah kanan dan arah kiri. Atas, bawah, hadapan dan belakang. Mudah saja kan? Ini perkataan yang digunakan untuk menunjukkan arah, betul tak? Arah kanan, arah kiri, arah atas, bawah, hadapan ataupun belakang. Boleh menunjukkan tempat letak sesuatu benda. Sekarang mari kita lihat keenam-enam kata arah tadi dan bagaimana ia digunakan di dalam petikan yang telah kita baca tadi dan berdasarkan gambar yang diberikan. Adakah bersesuaian kata arah itu digunakan dalam petikan tersebut dan juga gambar yang ditunjukkan? Cuba kita lihat dalam gambar ini menunjukkan arah kanan, kiri. Ini arah kanan watak di dalam gambar ni ya, bukan arah kanan kita. Dia nampak bertentangan dengan kita, betul tak? Ini arah kanan mereka dan kiri. Kemudian atas, bawah. Ada dua lagi tertinggal di sini, betul tak? Iaitu hadapan dan belakang. Jom kita lihat contoh ayat yang telah digunakan di dalam petikan itu tadi menggunakan keenam-enam kata arah tersebut. Yang pertama adalah Aina dan ibunya duduk di kerusi hadapan sebelah kiri. Cuba kita lihat Aina dan ibunya duduk di kerusi hadapan, kata arah itu hadapan di sebelah kiri. Sebelah kiri mereka, betul lah tu. Okey, sebelah kiri. Kemudian kita lihat contoh ayat yang kedua menggunakan kata arah. Aiza dan ayah pula duduk di kerusi belakang. Lihat kursi belakang. Ini ayah dia, ini Aiza. Belakang adalah kata arah. Di sebelah kanan. Ini di sebelah kanan. Jadi, betul lah ya.
Kita lihat contoh ayat yang ketiga. Aina melihat tempat menyimpan beg di bahagian atas kabin. Tempat menyimpan beg di mana? Di bahagian atas kabin. Ini tempat menyimpan beg. Okey. Dan akhir sekali, contoh ayat yang keempat menggunakan kata arah bawah ialah jaket keselamatan berada di bawah tempat duduk. Di bawah ni ada jaket keselamatan. Kita tak boleh nampak lah ya. Okay, sebab dia berada di bawah tempat duduk. Jadi jaket ni berada di bawah tempat duduk. Jadi keenam kata arah ini tepat sekali menunjukkan kedudukan mereka ataupun kedudukan benda yang dinyatakan di dalam petikan itu tadi. Iaitu tempat duduk mereka di kursi hadapan sebelah kiri untuk Aina dan ibunya. Manakala Aiza dan ayahnya pula duduk di kursi belakang sebelah kanan. Kemudian menyatakan tempat untuk menyimpan beg di mana? Di bahagian atas kabin. Dan akhir sekali, jaket keselamatan berada di bawah tempat duduk. Jadi jelas sekali kata arah mudah digunakan untuk menunjukkan kedudukan sesuatu benda atau seseorang. Cikgu harap anda semua boleh memahami cara penggunaan kata arah di dalam petikan. Baiklah murid-murid semua, setelah membaca petikan itu tadi dan mendengar penerangan cikgu tentang cara menggunakan kata arah di dalam ayat ataupun di dalam petikan, sekarang kita beralih kepada buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 1 dan lihat halaman 69. Di situ anda boleh lihat aktiviti 5A, lengkapkan teks cerita dengan perkataan yang sesuai. Jadi anda semua diberi dengan 6 kata arah, iaitu hadapan, kiri, atas, belakang, kanan dan bawah. Tetapi yang pertama sudah digunakan, dah diisi, dah dibuat pun dilengkapkan untuk anda semua, iaitu hadapan. Jadi hadapan ni dah tak boleh guna ya. Okey, cuba kita baca perenggan yang pertama ni dahulu. Aiza dan Aina menyertai pertandingan lalu lintas. Aiza memandu di hadapan Aina. Ini Aiza memandu di hadapan Aina. Maknanya Aina berada di, Aina pula memandu di. Kalau Aiza di hadapan, Aina berada di. Cikgu tahu anda sudah dapat bayangan apakah jawapan yang patutnya ditulis di sini. Kemudian mereka memandu dengan berhati-hati. Di sebelah mereka terdapat balai polis. Di sebelah mana? Kiri atau kanan balai polis? Lihat, kalau tak jelas di sini anda boleh rujuk buku aktiviti jilid 1 halaman 69, pasti lebih jelas. Lihat, balai polis berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi isi tempat kosong. Kemudian di sebelah pula terdapat stesen minyak. Yang mana satu stesen minyak, di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Apabila tiba di persimpangan, mereka melihat lampu isyarat. Lampu isyarat berwarna merah terletak di bahagian. Cuba fikir, lampu isyarat berwarna merah terletak di bahagian apa? Atas ke bawah? Di bahagian tengahnya, lampu isyarat berwarna kuning. Lampu isyarat berwarna hijau pula terletak di atas ke bawah. Maknanya kalau merah di atas, hijau di bawah. Kalau hijau di atas, merah pula di bawah. Jadi selepas itu lengkaplah petikan ini menggunakan kata arah. Pastikan anda baca habis ya. Mereka mesti mematuhi lampu isyarat. Akhirnya mereka selamat tiba di garisan penamat. Aiza berjaya menjadi Johan. Okey, juga harap anda semua boleh baca dengan teliti dan pilih kata arah yang paling sesuai untuk mengisi tempat-tempat kosong di sini. Okey, jom kita lihat latihan aktiviti 5B pula. Untuk aktiviti 5B ini, arahannya adalah lengkapkan ayat dengan kata arah yang sesuai. Jadi, anda diberi sekali lagi dengan 5 kata arah. Bukan di atas ni, terletak di bawah, iaitu atas, bawah, kanan, hadapan dan belakang. Jadi sekali lagi anda diberikan dengan sebuah petikan yang bertajuk Aku Jaket Keselamatan. Jadi ada 5 ruang kosong di sini. Baca dengan teliti, pilih kata arah yang paling sesuai untuk mengisi tempat-tempat kosong ini. Okey, jelas? Okey, cikgu akan baca petikan ini terlebih dahulu. Anda semua boleh ikut baca bersama dengan cikgu ya. Aku jaket keselamatan. Aku diperbuat daripada kanvas.
dan span yang bermutu. Badanku dilengkapi dengan tali pengikat. Tali pengikat itu terdapat di sebelah kiri dan badanku. Whistle ada pada badanku. Whistle ini digunakan semasa kecemasan. Whistle itu tersemat pada bahagian badanku. Pantulan cahaya pula ditampal pada bahagian ku. Pada kebiasaannya, aku diletakkan di kerusi penumpang kapal terbang. Di dalam bot persiaran pula, aku diletakkan di tempat duduk. Jadi, pastikan anda baca dengan teliti, ulang sehingga anda faham petikan ini dan pilih kata arah yang paling sesuai. Cikgu tahu ini latihan yang sangat mudah bagi anda semua, ya. Jadi, lengkapkan dan hantar kepada cikgu anda. Okey? Baiklah murid-murid, sampai di sini saja sesi Bahasa Melayu tahun 1 kita pada kali ini. Cikgu harap anda semua telah memahami apa yang telah cikgu ajar tadi berkenaan dengan kata arah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye!